Pak Boboy. Wih, coba lihat Pak Boboy. Apa tuh? Mana? Oh iya, apa tuh? Coba lihat. Mana? Wih, TV. Oh iya, TV. Walah, ada TV. Terus ada sofa ya. Oh iya, ayo kita bakal duduk dan nonton. Iya, betul-betul. Ayo duduk, Pak Boboy. Oke deh. Ya, nonton TV saja, guys. Nonton TV. Ayo, ya, nonton TV. Iya, betul-betul. Kok gak nyala? TV-nya kok gak nyala? Coba aku bakal lihat dulu. Oh, gak bisa menyala, Pak Boboy. Oh, iya kah? Wait. Bentar, ada yang datang. Hah, siapa? Hai. Hah? Wala, itu kasih TV Man Boss. Ah iya, aku TV Man Boss. Wow. Wih, TV Man Boss. Wah, TV Man Boss datang. Ah iya. Wala, TV Man Boss datang saat kami mau nonton TV, agaknya. Iya, betul. TV Man Boss datang bertemu kalian. Oke. Iya, TV Man Boss. Nih, TV kami rusak. Oh iya, TV-nya rusak. Kok gak bisa menyala? Ah, gak usah. Hancurkan saja TV-nya. Hah? Oh? Wah, dihancurin TV-nya, woi. Terus kami gimana? Ah, gak usah nonton TV. Aku ada challenge untuk kalian bertiga. Hah? Challenge apaan? Oh, ayo, challenge. Iya, challenge apaan? Ah, gini. Kalian bikin patungnya TV Man Boss. Hah? Patung TV Man Boss? Wih, patung TV Man Boss? Ayolah, ayo, pasti punya Ipin paling bagus. Oh, oke. Ipin punya paling bagus lah. Oh, oke, baiklah. Yo, mulai. Jadi si TV Man Boss, challenge kami bertiga bikin patung TV Man Boss ya, guys. Ya udah, langsung saja mulai. Oh iya, ayo berpencar semuanya. Aku sebelah kiri, Ipin tengah, Boboiboy kanan. Oke deh, siap. Oke, ayo mulai. Oke, mulai. Yo, ayo TV Man Boss. Yo, Boboiboy bakal bikin patung TV Man Boss paling bagus ya, guys ya. Yo. A few moments later. Aha, aku Upin botak. Ini dia patung TV Man Boss buatannya Upin. Lihat, guys. Ah, tapi dikit lagi jadi nih. Tinggal letakin saja blok kuarsa halus di sini. Ini layar TV-nya ya, guys ya. Oke. Ya. Ah. Udah jadi, guys. Coba tengok punya Upin botak. Bagus gak? Jika kalian dukung Upin, di like video ini ya, guys ya. Ayo dukung Upin dengan like. Oke, lihat. Oke, aku Upin botak. Dan lihat, guys, ini patung TV Man Boss buatannya Upin paling bagus ya. Oke, dikit lagi jadi karena ini layar TV-nya lagi dibikin, guys. Oke, dikit lagi jadi ya. Tinggal letakin saja gitu bloknya. Oke. Ah, gini, guys. Setelah itu ini. Lepas tuh. Ini lagi, guys. Oke. 1, 2, 3. Udah jadi, guys. Ya. Lihat, guys, patung TV Man Boss buatannya Ipin. Ya, bagus kan? Ya, guys, jika kalian dukung Ipin, di-subscribe ya, guys ya. Subscribe untuk dukung Ipin. Ya. Oke, guys, patung TV Man Boss buatannya Boboiboy Boss. Sedikit lagi jadi ya, guys ya. Tinggal kepala TV-nya. Oke, langsung saja letakin saja dengan blok besi, teman-teman. Tutup saja ya, guys ya. Oke. Ya, gini dan begini, guys. Yo, jangan lupa dengan titik 2 dan 3 ya, guys ya. Oke, sudah jadi, guys. Lihat nih patung TV Man Boss yang sangat besar. Raksasa ya, guys ya. Wow. Oke, guys. Untuk dukung Boboiboy, di like dan subscribe ya, guys ya. Oke, sudah jadi, teman-teman. Dan depannya begini ya, guys. Sangat keren banget, teman-teman. Dan kita bakal dari belakangnya kayak gini, guys. Wow. Oke, sekarang kita bakal berkumpul. Ya. Ipin, Boboiboy. Oke, TV Man Boss, Upin. Oho. Oke. Woi, TV Man Boss, sudah jadi patung buatan kami. Iya, udah jadi. Wow, udah jadi. Mantap, nice. Iya. Oke, udah selesai kan? Iya sih, tapi masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Kalian buatin kandang lagi. Oke, jadi challenge-nya gini. Kalian bikin kandang, siapa yang juara ke-1 bakal menjadi hacker, juara ke-2 pro
Suara terakhir Noob. Gitu ya. Jadi Minecraft Noob versus Professor ya. Ya betul. Oke deh. Ya udah guys, kita bakal mulai lagi tantangan Minecraft Noob versus Professor. Bikin kandangnya TV Man Boss. Oke, kali ini Upin bakal menang. Enggak, Upin bakal menang. Gak tau lah. Yaudah, ayo berpencer saja ke tempat patung masing-masing buatan kalian. Oke guys. Ini dia patung TV Man Boss buatannya Boy. Langsung aja bikin kandangnya ya guys ya. Di sini beton hitam. Kita bakal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, saya banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, jadi ini 2 blok bagian tengahnya ya guys ya. Kita bakal tandai dengan beton ungu. Oke, 1, 2, 3, 4. Gini. Ya bentar, tengahnya lantera laut ya guys ya. Begini guys. Kemudian begitu. Kaca warna ungu. Ya, setelah itu teman-teman, di belakangnya bakal letakin dengan beton hitam teman-teman. Ya, ini. Oke, gini teman-teman. Kemudian atasnya beton abu-abu. 1, 2. Oke, gini. Guys. Oke, gini. Ya, setelah itu di sampingnya teman-teman. Oke, di samping sini dimulai dari mana ya? Sini saja guys ya. Oke. Dari sini guys, kita bakal letakin dengan beton hitam. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Dan mulai hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian guys, begini ya teman-teman. Oke, sebelahnya juga kita bakal bikin gitu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke guys, kemudian begini ya guys ya. Kemudian kita bakal taruh dengan beton ungu teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Kemudian sini lagi. 1, 2, 3. Iya guys. Begini ya guys ya. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu di atasnya bakal letakin dengan beton abu-abu guys. Oke guys, begini teman-teman. Setelah itu aku bakal taruh dengan beton hitam teman-teman. Kemudian beton abu-abu. Mulai menghitung guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 guys. Beton hitam dulu. Kemudian beton ungu. Oke guys, seperti ini. Oke, kemudian begini. Setelah itu beton hitam teman-teman. Oke. Lalu begini. Dan di sebelahnya kita bakal samain lagi seperti tadi ya guys ya. Oke, mulai saja beton ungu. 1, 2. Oke. Kemudian sini juga guys. Oke teman-teman. Setelah itu kasih dengan beton abu-abu teman-teman. Oke, kemudian beton hitam guys. Ya, begini. Setelah itu beton abu-abu. Oke, mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 teman-teman. Oke, dan beton hitam. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, setelah itu guys, beton ungu ya guys ya. Oke teman-teman. Ya, kayak gini. Kemudian begini teman-teman. Beton hitam teman-teman begini. Dan gini ya guys ya. Oke, lanjut. Kemudian beton abu-abu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, beton hitam teman-teman. Oke, kayak gitu. Setelah itu, di bagian sini aku bakal bikin TV ya guys ya. Oke, bikin TV guys. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian gini. Bikin TV teman-teman. Oke, begini teman-teman. Dan seperti ini. Ya bentar-bentar, ini dihancurkan saja teman-teman. Oke, setelah itu guys, di sini bikin gini ya. Bentar, gini ya guys ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Gini teman-teman. Lalu kemudian di sini guys. Oke, begini ya guys ya. TV di sebelahnya juga guys. Kita bakal bikin TV lagi teman-teman. Sebelah sini ya guys ya.
Yo, mulai saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, karena tadi ada tambahan, kita bakal tambahin 11 ya. Oke, 11 guys. Setelah itu, letakkan saja dengan beton hitam, teman-teman. Yo, begini guys. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu buatin kotaknya. Kita bakal percepat saja guys ya. Oke guys, kayak gini TV-nya. Oke, udah jadi. Setelah itu di sini letakin dengan beton ungu guys. Seperti ini, kemudian kaca ungu ya guys ya. Ya. Di sini dan begini teman-teman. Oke, sebelahnya juga samain dulu guys. Oke, seperti ini. Ya, kemudian teman-teman di bagian sini letakkan dengan beton abu-abu, lalu di bawahnya beton hitam dulu. Oke, bakal bikin pintu gerbang masuk guys. Beton abu-abu begini, begini jadinya. Ambil dulu pintunya, pintunya pintu bakau guys, dan letakin saja guys di sebelah sini. Oke, udah ya guys ya. Yo, sekarang tinggal dindingnya. Dindingnya bakal letak saja dengan antara laut ya. Ini saja teman-teman. Kemudian sebelahnya begitu saja ya guys ya. Oke, gini. Kemudian begini teman-teman. Setelah itu sebelahnya juga guys. Ya, ini antara laut. Kemudian begini lagi. Sebelahnya juga guys. Letakin antara laut ya guys ya, begini. Lalu di sini lagi teman-teman. Oke, dan di belakangnya letakin saja beton abu-abu. Oke, beton abu-abu ya guys ya. Ya, seperti ini. Di sebelahnya juga begitu teman-teman. Oke, udah hampir selesai jadinya. Oke guys, setelah itu kita bakal letakkan dengan lempeng backstone begini. Kemudian guys di sini lagi ya guys ya. Oke, kayak gitu. Di sebelahnya juga guys. Begini. Kemudian di sini ya guys ya. Oke. Lalu setelah itu sini lagi. Kemudian di sini teman-teman. Oke, gini. Oke, gini guys. Dan kemudian di depan bikin gini, kemudian begini ya. Oke, udah jadi. Sekarang lantainya ya guys ya. Yuk, langsung saja guys. Lantainya letak saja dengan blok besi. Yuk, kita bakal langsung saja kerjakan guys. Yuk, jadi teman-teman, jika kalian punya ide lainnya untuk bikinkan, apalagi dalam video Minecraft No versus Pro versus Hacker, komen saya di kolom komentar ya guys ya. So, aku bakal skip dulu ya guys ya. A few moments later. Ya, lantainya udah selesai guys. Yo, saatnya aku bakalan munculin keluarganya TV Man. Let's go. Pertama, TV Man. Ini dia guys, TV Man. Pasukan TV Man. Oke, next. Setelah itu Big TV Man. Ya, ini dia Big TV Man teman-teman. Lalu Titan TV Man. Ini dia Titan TV Man. Oke teman-teman, kandangnya TV Man bos buatannya Bawa Boy. Udah ada keluarga TV Man ya guys ya. Ya, udah selesai nih. Gimana, bagus gak? Oke, saatnya kita bakal lakukan penilaian. Ayo ayo semuanya berkumpul. Mana sih TV Man bos? TV Man bos, mana dia guys? TV Man bos. Wih, mereka ternyata sudah ada di sini. Wah Bawa Boy, kau lama banget. Punya Upin Ipin sudah jadi dari tadi. Oh iya kak, iya betul sudah jadi. Ayo udah jadi. Ayo yuk semuanya, kita bakal masuk ke dalam kandang TV Man buatannya Upin Botak. Oke deh, kita bakal review saja guys ya. Oke Bobo, silahkan masuk. Oke, masuk. Yo, masuk guys. Kandangnya TV Man buatannya Upin kayak gini teman-teman. Kita bakal lihat guys patungnya. Patungnya kece guys, patung TV Man ini. Dan dari belakang, oke kayak gitu teman-teman. Yo,
Oke, TV Main Boss gimana, bagus gak? Biar aja. Lihat lantainya ada TV Main begitu ya. Ya, udah kan? Sudah review guys. Oke, kasihnya bagus ya. Gak tahu, terserah kami lah. Silakan TV Main. Iya. Oke, sekarang aku kasih nilai. Oke, TV Main Boss kasih nilai berapa nih? 10 poin katanya sempot. Wow, kok 10 poin? Oke, dan Ipin kasih poin. Berapa Ipin? 10 poin jelek. Aboy, kayaknya aku sedikit. Please, kasih tambah banyak dong. Oh, alah. Oke deh. Aku kasih poin banyak ya. Kasih supin guys. Berapa ya? 80 poin. Jadi total nilainya adalah 100 poin. Wah, 100 poin. Iya, botak. Masih mending tuh 100 poin. Oke. Makasih Bobby udah kasih nilai bagus. Oke, saatnya punya si Ipin. Oke, saatnya punya Ipin, guys. Ya, teman-teman. Kandang TV Main Boss botaknya Ipin botak. Yo, Ipin sini. Ipin. Iya. Ayo semuanya masuk, silakan masuk. Oke, kita bakal review guys. Halo keluarga TV Man. Gue lihat guys para TV Man berkumpul di kandungnya si Ipin botak. Dan bentar apa nih? Ah ini masuk saja, masuk. Silakan masuk. Wala apa nih? Ah ini rumahnya TV Man. Oh rumahnya TV Man. Wow, semua TV Man berkumpul di dalam sini ya. Ya. Bagus juga, dan kita bakal lihat juga sepatunya. Oh, begini patungnya ya guys ya, besar. Kayak supin kecil ya guys ya. Dan ukuran kandangnya begini, dan bentuk kandangnya begini ya guys ya. Yo, kira-kira cocoknya kasih nilai berapa nih ya guys ya. Jadi guys, jika kalian ingin beri nilai, komen di kolom komentar ya guys ya. Yo, saatnya penilaian. Ayo, TV Main Boss kasih nilai berapa nih kira-kira. Berapa ya? 100. Ih, 100 poin. Oh, aku kasih poin. Oke, Upin botak kasih poin berapa nih? Berapa Upin? 10, gelap. Oke. Dan Bobby kasih poin berapa ya? 70 poin saja ya, guys ya. 70 poin. Oh, 70. Jadi guys, total nilainya adalah 180 poin ya, guys ya. Oh, iya 180 poin. Yes, 180 poin. Oke, mantap Ipin. Yo. Saatnya penilaian ketiga terakhir kandangnya TV Main Boss buatannya Boboiboy Boy. Oke, semuanya silakan berkumpul saja di sini. Kandangnya Boboiboy Boy begini ya guys ya. Samping kiri kanan ada TV ya guys ya. Oke, TV Main Boss. Iya, aku masuk ya. Oke, silakan saja masuk. Nih lewat saja pintu. Upin Ipin, masuk. Oke, aku masuk. Kayak gini. Lihat saja. Pertama aku bakal kasih lihat guys ini patungnya TV Main Boss. Gimana? Bagus banget kan? Ukurannya besar banget guys. Dan di belakangnya begini guys. Yos, mantap. Wah, turun ke bawah. Oke. Sudah kan? Iya, udah. Yo, berikan nilai. Oke, udah. Teman-teman, kira-kira berapa nilainya untuk kandangnya Boboiboy? Komen di kolom komentar guys ya. Yo, TV Main Boss kasih poin berapa nih? Berapa TV Main Boss? 100 poin. Kena bagus. Wow, makasih. 100 poin. Dan Upin ya. Oh, aku kasih poin 80 ke Boboiboy. Oh, makasih Upin. Dan Ipin kasih poin berapa nih? Aku kasih poin berapa ya? 90 poin. Wow, jadi guys, total nilainya 270 poin. Dan Boboiboy pemenang dari tantangan bikin kandangnya TV Main Boss dan patungnya TV Main Boss ya guys ya. Wah, selamat Boboiboy. Oh, ku juara terakhir. Iya, ada hukumannya. Oh, hukumannya berendam di lava. Iya, betul. Juara kedua. Ipin juara kedua ya guys ya. Oke, teman-teman. Jadi yang menjadi noob adalah si Upin botak. Aduh, panas. Menjadi pro adalah si Ipin. Yeay, menjadi pro. Menjadi hacker adalah Boboiboy guys. Ya udah guys. Wah, udah selesai nih semua tantangan Minecraft Novels Forever Checker. Dimulai dari Skibidi Toilet Boss, Kameramen Boss, Speakerman Boss, dan
TV Man Boss. Jadi guys, jika kalian punya ide lainnya untuk bikinkan apa lagi dalam Minecraft No vs Pro vs Hacker, komen saja di kolom komentar. Ya betul-betul. Oke, Upin open house. Oke, kita sudah dulu untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai jumpa di video besok, teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa, guys. Bye-bye.